Halo, Bola Mania. Kabar kali ini tentang International Friendly Match antara Belanda versus Denmark. Tapi sebelum itu, kalian lihat ini dulu ya. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Kabar bola kali ini akan menyoroti comeback-nya Christian Eriksen ke timnas Denmark setelah kejadian kolapsnya sang pemain pada Euro 2020 tahun lalu. Pasalnya, pemain yang pernah membawa Inter Milan meraih gelar Serie A itu harus menepi cukup lama dari dunia sepak bola. Dikarenakan ada permasalahan di jantungnya usai melakoni laga bersama timnas Denmark. Tidak menyerah begitu saja, usai dinyatakan sembuh oleh tim dokter, Christian Eriksen sebenarnya masih ingin bermain di Serie A dengan melanjutkan kontraknya bersama Inter Milan. Namun, karena peraturan dari Serie A, maka Inter dan Christian Eriksen sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih cepat. Usai diputus kontraknya oleh Inter Milan, Eriksen sempat berlatih bersama klub masa mudanya di Belanda, yaitu Ajax Amsterdam. Sebelum akhirnya, klub Liga Inggris Brentford mengontraknya pada tahun 2022 ini. Pada pertandingan melawan Belanda ini, Eriksen bermain dari bangku cadangan dan bermain cukup baik, bahkan dapat mencetak satu gol bagi Denmark. Akan tetapi, satu gol Eriksen tidak dapat menyelamatkan Denmark dari kekalahan dalam International Friendly Match kali ini, di mana Denmark harus kalah 4-2 atas Belanda. So, Bola Mania, kita tunggu saja aksi-aksi Eriksen di timnas Denmark selanjutnya.